Hello viewers. Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Rifki Hadian. Dan hari ini gue bareng temen gue, Vita. Oke, kita mau kampus tour di Rumpun Ilmu Kesehatan ya. Vita, lo dari jurusan mana sih, Fit? Dari jurusan Fakultas Farmasi, Apoteker. Apoteker, angkatan? Angkatan 2015, S1-nya, apotekernya 2019. Oke, daripada kita lama-lama di sini, langsung aja ya kita kampus tour di RIK-nya. Let's go. Oke guys, sekarang gue sama Vita sebenarnya lagi keliling-liling nih Erika. Kita mau lihat kelasnya. Kelas dari Erika. Jadi mau langsung jalan atau gimana nih? Ayo langsung jalan. Okay. Jadi di Erika itu kan gabungan dari 5 fakultas, ada FK, FKG, FIK, FKM dan farmasi. Jadi kelas-kelas ini tuh kayak gabung buat semuanya gitu. Enggak ada tulisannya gitu buat FK, buat fakultas mana, buat fakultas mana. Jadi semuanya itu boleh make ke kelas yang ada di Erika. Jadi bisa aja kayak kelas yang di sini dipakai sama anak farmasi, tapi sebelahnya anak FK itu sering kayak gitu. Jadi gitu. Di sini bisa dilihat kelas-kelasnya. Kita lihat kali ya. Ayo, kita lihat kali ya. Jadi di Erika ada kelas apa gitu? Di Erika itu tuh di sini kayak ada ruang-ruang diskusi kecil gitu. Jadi kalau ada biasanya dipakai buat mata kuliah yang digabung buat se-Erika gitu. Jadi kayak satu kelasnya di sini kapasitasnya 15 sampai 20 orang digunakan buat diskusi-diskusi. Sekarang kita lagi ada di gedung C lantai 4. Itu isinya buat student center BEM-BEM se-Erika gitu. Jadi sini ada BEM FK, FKG, FIK, FKM dan farmasi, semuanya ada di lantai C4 ini kayak gitu. Jadi semua kegiatan mahasiswa terpusatnya di sini. Ada kayak ruangan buat santai-santai, buat rapat kayak gitu tuh semuanya ada di sini. Gitu, mari kita lihat. Yang enaknya dari lantai ini apa sih, Fit? Yang enaknya di sini adalah kalau kita main di sini bisa sampai jam 9.30 malam, padahal kayak di gedung-gedung di Erika yang lain, kayak kelas-kelas lainnya gitu, sekitar jam 4 atau jam 5 tuh semuanya udah kosong karena udah kebanyakan kelas-kelas dan kuliah itu udah selesai kan jam segitu. Jadi tapi di sini kita bisa sampai jam 9.30, jadi kayak bisa rapat, bisa nonton, bisa ngapapun di sini bebas. Zona paling gak kaku adalah C4 Erika. Kalau gue sendiri, biasanya gue gak rapi-rapi banget kan. Cuman karena gue pernah ke Erika, terus pernah pakai jeans, tiba-tiba semua orang pada ngeliatin gue gitu. Makanya gue sempat nanya-nanya anak Erika nih, sebenarnya baiknya gimana sih berpakaian di Erika itu? Kalau di Erika, biasanya tuh orang-orang pakainya bajunya rapih dan jarang sih orang yang pakai jeans kayak gitu. Sebenarnya nggak ada tulisan, nggak ada peraturan tertulisnya, tapi di sini kebanyakan orang-orang udah ngerti gitu, kayak sekarang Rifki pakai baju kemeja dan celana bahan. Jadi ceweknya juga kayak gitu biasanya pakai blus atau pakai celana bahan. Udah nggak ada tuh pakai kaos, pakai sendal, pakai jeans di Erika, nggak boleh kayak gitu. Fun fact-nya, kalau di Erika gedungnya itu bentuknya mirip-mirip. Jadi waktu maba dulu gue sempat kayak sekitar 2 bulan awal, sebulan awal kayak sering nyasar gitu di gedung gue lagi di gedung mana, lantai berapa, soalnya kayak mirip-mirip semua. Jadi kayak butuh adaptasi sekitar ya sebulanan lah buat orientasi tempatnya kayak gitu. Waktu biasanya di sini kuliah orang-orang itu mulai jam 8 sampai jam sekitar jam 4 atau setengah 5. Abis itu biasanya Erika sepi gitu sih karena udah nggak ada kegiatan kuliah. Terus abis itu kantinnya juga buka sampai jam 5 doang, jadi kayak kita nggak bisa kongko sampai malam-malam seperti fakultas-fakultas lainnya. Kalau udah jam 6, Erika tuh biasanya udah sepi. Biasanya orang-orang sisa buat rapat-rapat kepanitiaan atau BEM kayak gitu-gitu aja sih. Ingin itu nggak dicolokan? Itu fun fact yang tidak ada kan. Toilet di Erika tuh udah tutup. Kenapa? Udah sore gitu tutup, terus yang buka cuma satu di lantai C1 doang. Jadi kayak kalau lo dari lantai gedung A terus kayak ingin banget ke toilet,
lo harus bergegas lari ke lantai gedung CSUK. Selesai minum, Fit. Oke guys, thank you banget yang nonton video ini. Hope you enjoyed dengan videonya. Tadi kita udah kampus tour di RIK. Semoga yang masuk RIK di jurusan apapun itu bisa tambah semangat. Dan ada yang mau tambahin gak, Fit, dari lo? Enggak sih, tapi semangat aja buat siapapun di sana yang mau masuk fakultas apapun yang ada di RIK. Karena udah lihat gedungnya kan, makin semangat dong pasti. Oke. Hope you enjoyed ya. Sampai jumpa di video-video gue yang selanjutnya. See you next time guys. Cheers.